Ya, nak tanya ya, pengalaman tentang orang okay, minum cerit-berit. Ya, minum lifeline lepas tu dia berak-berak. Ya, boleh bagi pengalaman. Okey, ada customer ni dalam 4-5 orang jugalah customer saya yang lepas pada minum lifeline kali pertama tu dia cerit berit lah. Kali pertama tu dalam 4-5 kali macam tu lah. So, saya bagi tahu dia kena minum air banyak. Bila next day tu hari kedua tu dia dah tak ada dah berak-berak tu mungkin dua kali macam tu. Yang ketiga tu dah normal dah. Sekali sehari dia akan berak lah. Yang first tu dia kata bila dia cek berak tu 4-5 kali tu dia keluar bau busuk lah. Busuk teruk sangat. So selepas tu dia kata baru dia rasa oh nikmat berak tu, dia kata sedap dia kata. Rupa-rupanya dapat balik nikmat perak dia. Ya. Yang terbaru apa ni, ada satu staf lembaga hasil tu, dia husband dia tu obes lah. Besar lah badan dia. So bila nak bagi cakap dengan dia, bagi lifeline ni, kalau minum, simptom yang biasa orang customer yang dapat feedback dia, dia akan cirit-birit lah. So dia pun tak minum pagi hari Khamis, hari Jumaat tu, hari Khamis Jumaat dia tak minum. So dia minum hari Sabtu pagi dekat rumah. Tapi minum pagi hari Sabtu pagi dekat rumah, memang betul dia kata cik pergi dekat rumah. Itu dia tak kerja lah. Hari tak kerja dah apa lah. Dia kata okey, hari kedua tu, dia kata dua kali je. Tapi sedap lah dia kata. Badan rasa ringan. Tu hari ketiga, hari Isnin tu dia dah boleh masuk kerja tu dah normal dah, dia minum sehari. So dia buang sekali je. So maknanya bersifat sementara lah je. Sementara je. So dia tanya, kata tapi kita lepas ada minum lifeline, kita dah misal lepas kena minum air banyak lah. Baru dia cepat dia punya macam dia lesih lah kan. Yeah. Dia ikut apa yang saya cakap tu lah. Tak adalah hari kedua tu dia feedback dia kata hari kedua dah okey lah dia kata. Semalam je. Macam juga Pak Iman tu, hari pertama tu dia, hari pertama tu je dia teruk. Hari kedua tu dia dah kena minum sebab dia kena pergi bertukar dekat HKL yang nak urus jenazah. Dia takut dia cirit. Hari pertama je. Oh. Kalau Juki, apa ni? Juki tu hari pertama dia minum, dia hari ketiga baru dia berak. Weh, dah ada juga. Kan dia dua minggu sekali tak berak. Dia minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu rasanya dia berak. Wah. Hari ketiga. Start pada hari ketiga tu baru dia boleh berak. Start hari-hari dia berak. Wah. Baru dia nombor. Sampai hari ni dia guna je? Sampai hari ni dia guna. Kali dia skip seminggu hari tu, dia tak berak seminggu. Dengar tu. Apa yang badan kita tak cukup. Dia ada masalah usus. Sebelum ni dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Dia bangun sekejap pening, dia duduk. Bangun sekejap pening, makan pun dia makan sikit-sikit je. Tapi tu dua minggu tak berak, perut dah bucik. Wah, sebab berhenti. So bila dia minum susu tu, dia boleh berak hari-hari, dia boleh bangun, boleh berjalan, naik motor dah. Boleh naik motor. Wah, so kalau dia skip tu seminggu yang minggu lepas saya hantar tu, dia skip seminggu dah habis tu yang dia tak boleh bangun balik tu, tak boleh berak balik. Sekarang dah okey dah, saya dah hantar lifeline dekat dia.